dari jalur-jalur ini, jalur-jalur di alur pelabuhan sekitar Tanjung Priok memang arusnya sini, sekitar sini. Kalau dia mau ke arah timur atau ke barat biasanya lewat alur yang kita tadi amati. Alhamdulillah mungkin hari ini kita tidak menemukan, dan saya rasa jangan sampai menemukan, karena sangat berbahaya bila melalui jalur laut. Cuaca terus juga ya, terutama cuaca di laut tidak bisa kita prediksi. Jadi saya sarankan tetap ikuti anjuran pemerintah, tetap ada di rumah,